Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa Anda tentunya di In Jambi. Dan In Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, di bulan puasa ini tentunya kita akan bertemu sebentar lagi dengan Idul Fitri. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah persiapan lalu lintas darat dan udara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya di sebelah saya ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Atmajaya MSI, ya, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat puasa Pak ya? Baik, saya sapa juga Bapak Siswanto selaku Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak kabarnya ya Pak ya? Insyaallah selalu semangat. Selalu semangat. Baik, Bapak di segmen pertama ini kita kan sesuai dengan tema kita. Ya, baik, ya. Bapak Majaya, kemudian juga Bapak Siswanto. Persiapan lalu lintas darat dan udara Pak menjelang Idul Fitri seperti itu. Yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu mungkin bisa dijawab dari Bapak Naj dulu. Seperti apa persiapan arus mudik pada tahun ini, Pak? Oh, baik, terima kasih. Mbak Yoke, Pak. Mbak Yoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan menyambut Idul Fitri ini sudah merupakan kegiatan rutin, yeah, setiap tahunnya dan terjadwal. Jadi kita pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita, yeah, untuk menyikapi hal ini, yaitu pertama persiapan yang kita lakukan adalah secara administrasi, tentu nanti ada surat edaran dari Bapak Gubernur, yeah, yang dalam ini masih dalam proses, insya Allah dalam berapa hari dan minggu selesai. Baik. Terkait persiapan-persiapan yang kita lakukan itu tidak lebih seperti tahun-tahun kemarin. Kita mengantisipasi daripada adanya arus mudik Lebaran supaya mereka bisa aman, tertib dan lancar. Itu antara lain kita membangun posko-posko Lebaran, yeah, seperti posko apa? Ya, posko ketupat Lebaran, gitu ketupat ya. Ketupat Lebaran, baik. Dengan melibatkan instansi terkait, itu dari kepolisian. Hmm. Dari di lantas, kemudian dari kesehatan, dari beliau, dari kemudian dari juga ada rekan-rekan kita yang lainnya, ya, dari TNI juga langsung terkait bersinergi untuk bisa mengantisipasi daripada Lebaran tahun ini bisa lebih tertib lagi. Lebih tertib lagi, baik. Nah, untuk dari Bandara Sultan Taha seperti apa Pak untuk persiapan arus mudik ini? Terima kasih, Mbak Yoke. Dari bandara kita juga sama tadi, sudah rutinitas per tahun juga akan seperti ini. Iya. Yeah. Artinya hanya bagaimana kita untuk melayani masyarakat itu harus lebih baik, lebih baik, lebih baik ke depannya. Terkait dengan aturan regulasi bandara sendiri adalah regulasinya adalah internasional. Jadi memang bandara ini berbeda aturannya dengan hal instansi yang lain. Yeah. Jadi kami sudah diaudit kaitan dengan seluruh fasiliti, kaitan dengan fasilitas dari runway-nya, dari apron-nya, semuanya, termasuk SDM-nya, itu sudah di audit semuanya sebelum menjelang hari H. Jadi biasanya 2 bulan sebelumnya itu kita sudah mempersiapkan keseluruhannya. Karena memang kita punya standar-standar tertentu yang memang harus kita lengkapi. Jadi untuk tahun ini memang kita sudah dilakukan audit oleh Dirjen Perhubungan Udara dari kaitannya dengan Dirjen Keamanan Penerbangan, ya, dari wilayah namanya Otoritas Bandara atau Otban Wilayah 6. Padang sudah melakukan audit, yaitu mewakili dari Kementerian Perhubungan. Jadi alhamdulillah hasilnya adalah bagus semuanya, bahwa kami sudah
dideklarasi siap untuk melayani masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan. Baik, jadi artinya dari Sultan Taha, dari penerbangan, dari perhubungan, pemerintah juga sudah sangat siap begitu ya Pak ya, menjelang arus mudik ini. Baik, ini kan tentunya fenomena berulang ya Pak ya, mudik ini setiap tahun pasti terjadi. Apa untuk mungkin Bapak dijawab, apa yang membedakan mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun ini kira-kira Pak? Yang membedakan ya, membedakan mungkin menurut saya tahun ini yeah. Lebih meriah lah, meningkat ya. Seperti apa meriahnya Pak? Meriah mungkin mudik mudik kita akan lebih ramai nih, yeah. Karena kan kita lihat dari setiap tahun terjadi lonjakan yang persentasenya cukup bertambah ya. Yeah. Yang sekitar hampir, kalau darat ya, yeah. Darat itu penumpang darat itu hampir sekitar kemarin itu 15 penumpang dari terminal Embarhaji sekitar 15-20%, jadi kita antisipasi dari lonjakan. Artinya juga ini mungkin mungkin antusias ya untuk silaturahmi keluarga mudik lebaran, yeah. punya ciri khas tersendiri, yeah. Maka dengan adanya suasana kita saat ini yang cukup baik ya, baik, kemudian sarana-sarana sudah mulai mendukung cukup bagus, antisipasi dari kita pemerintah juga sudah baik, kesiapan juga sudah baik, maka keinginan untuk itu mungkin lebih meningkat. Baik, jadi perbedaannya mungkin antusiasnya lebih terasa ya, begitu ya Pak ya. Terasa. Baik, mungkin dari Bapak seperti apa tanggapannya Pak? Sebenarnya gini, banyak dan tidaknya penumpang itu menjadi sebuah mudik atau tidaknya, yeah. Kan gitu. Benar. Nah, dilihat mudik dan tidaknya itu selalu berkaitan dengan ekonomi secara global. Iya. Yeah. Jadi peningkatan perekonomian itu adalah salah satu barometer untuk naiknya orang melakukan sebuah perjalanan. Jadi prognosa kita memang untuk tahun ini gitu kan, kenaikan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan itu 3-5%. Baik. Itu perkiraan kita ya. Jadi dari beberapa perhitungan itu kita membuat prognosanya kisaran seperti itu. Jadi memang kita harus mempersiapkan, karena tambah penumpang berarti kan tambah bagaimana kita melayani mereka kan, harus tambah lebih, yeah. Baik. Jadi kita persiapkan dari SDM-nya, kita siapkan dengan seluruh fasilitas memastikan beroperasi dengan baik. Baik, untuk armada sendiri seperti apa Pak? Armada untuk pesawat, yeah. Itu sebenarnya kita bisa per day itu prognosa kita bisa kisaran 28 ya. Jadi landing take off-nya itu total keseluruhannya atau movement craft-nya, yeah. Itu kisaran maksimal itu pada posisi 28. Jadi 14 datang, 14, yeah. Pergi. Jadi kalau tahun lalu kan 22, ini prognosa kita ini perekonomian tambah naik, mungkin ada tambah penerbangan, yeah. Frekuensinya seperti itu, dan ada penambahan juga untuk tahun ini, nanti kan tanggal 27 mulai beroperasi Pak, yeah, untuk, yeah. Ke jurusan Batam. Itu udah pakai jet. Wow. Nah, seperti itu. Baik, nah untuk darah nih Pak, seperti apa untuk armada yang disiapkan? Namun, tahan dulu jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di InJambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di InJambi, dan tentunya kami masih berbincang mengenai tema kita kali ini adalah persiapan untuk lalu lintas di darat maupun di udara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bapak, saya tadi sempat menanyakan dan terpotong begitu Pak ya, sempat ya. Belum terjawab. Untuk armada di darat Pak, seperti apa untuk tahun ini? Nah, berapa ini siap? Armada di darat, alhamdulillah ya, dari saat juga kita sudah melakukan komunikasi, koordinasi, salah satu dengan Organda, ya. Dan dengan balai juga, kita kan nanti stay-nya di Terminal Alam Berajo. Iya. Insya Allah, jadwal itu kita tetapkan tanggal 3 April. Nanti. 3 April. Ada juga
program Pak Gubernur yeah. harus mudik ya yeah. mudik ke ini Pak ke Pati. Pati. Oh, ada dua bus disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah. Juga kami mengimbau nih kepada pihak-pihak lain nih kan, pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi untuk dapat menyumbangkan mudik gratis. Baik. Nah, silakan nanti menghubungi kita di Dishub ya. Misalnya ada rekan-rekan atau kita mau berpartisipasi. Artinya secara kendaraan, yeah. insya Allah baik yang antar provinsi dan provinsi itu kita selalu melakukan pengawasan. Dan ternyata dia sudah siap untuk menyambut kedatangan arus mudik baik yang ke Pulau Jawa maupun dalam provinsi maupun ke daerah lain, yeah. ke Sumatera Barat, ke Medan, ke Pulau. Dan itu kita tim nanti yang tergabung itu akan selalu melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Dan juga kita sekaligus menghimbau ini yeah. para pemilik-pemilik PU atau kendaraan itu untuk sama-sama berintegritas, mengecek kendaraan mereka yeah. karena kita memberikan ini, tekad kita dapat memberikan pelayanan terbaik supaya nanti mereka bisa pulang mudik ketemu keluarganya dengan tepat waktu, nyaman, gembira, begitu Pak, gembira, luar biasa. Jadi menjalankan hari raya nanti ya, juga tanpa ada beban, begitu ya, itu ya Pak ya. Kepada PU melalui organda untuk supaya kendaraannya yang bus besar itu dicek kenyamanannya dan kesiapannya. Baik. Untuk sektor Pak, mungkin sektor apa saja yang terlibat dalam persiapan lalu lintas menjelang Idul Fitri Pak? Alhamdulillah kita beberapa melakukan koordinasi rapat yang terlibat itu ya. Yang saya sampaikan tadi itu dari kepolisian yeah. itu di lantas, kemudian juga ada dari Kementerian Perhubungan ya balai itu terminal, kemudian juga ada tim kesehatan, juga TNI, kemudian juga di sub dari kabupaten-kabupaten kota yeah. itu sudah himbau juga komunikasi untuk segera mengantisipasi daripada mudik lebaran ini, dan juga kita juga melibatkan anak-anak pramuka. Baik. Pemuka juga antisipasi untuk dapat nanti bisa memberikan pelayanan dan menerima pengaduan. Nanti ada tempat pengaduan di posko-posko yang telah kita tunjuk, kita bentuk nanti. Nah itu supaya semuanya itu untuk kesiapan kita ya. Biar mudik gembira. Gembira, baik. Jadi biar tujuan kita lah sama-sama gembira ya, begitu ya. Ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Bapak Siswanto. Untuk fasilitas Pak, untuk tahun ini apakah ada fasilitas tertentu atau mungkin contohnya dari jauh-jauh hari sudah ada layanan tiket gratis atau seperti apa Pak? Luar biasa kalau pesawat ada tiket gratis. Kalau fasilitas kita tidak ada penambahan karena bandara kita ini sebenarnya kapasitas kita per day-nya itu maksimal bisa 8-10 ribu ya. Dan kita arus puncak pun paling tinggi 4 ribu, jadi masih sangat-sangat sangat-sangat mampu kapasitasnya untuk melayani daripada penumpang di arus mudik ya. Tahun ini. Jadi ada beberapa hal yang memang bukan ada pengadaan, bukan, tapi kaitannya dengan pemastian operasional. Apakah kaitan dengan supporting operasional ya. Ini berjalan dengan baik? Nah itu kan harus dipastikan bahwa berjalan dengan beroperasi dengan maksimal semuanya. Terkait dengan ada tadi sudah disampaikan juga sama Pak Atmajaya terkait dengan darat tadi, kami juga ada posko. Posko ada dua Pak poskonya Pak. Ya. Ah, ada dua dan itu memang tiap tahun seperti ya. Itu. Ya. Nah, nanti kan kerjasama dengan TNI Polri ya. Ya, dan seluruh stakeholder yang terlibat. Ya. Kaitannya dengan kalau yang namanya di bandara itu kan selalu kita tidak bisa lepas kaitannya dengan karantina. Iya. Balai karantina itu kaitannya dengan ada balai karantina ikan, karantina hewan dan tumbuhan, karantina kesehatan. Dan untuk memastikan itu, dan kita yang memang karena belum internasional, CIQ tadi jadi custom kaitannya dengan bea cukai. Iya. Imigrasi dan
karantin. Jadi imigrasinya saja yang tidak ada, tapi kita kerjasama dengan imigrasi kaitan dengan penumpang-penumpang apa namanya WNA. Jadi nanti kalau kaitan dengan administrasi dokumen administrasinya tidak lengkap dan lain sebagainya, kita bisa kerjasama dengan mereka semua. Jadi kita juga ada kerjasama dengan BNN. Jadi kami 2 tahun berturut-turut melakukan pengetesan urin terhadap kru. Message-nya apa terhadap masyarakat bahwa transportasi ini adalah aman, nyaman, no drug. Itu yang kita inginkan. Dan itu kita tes satu-satunya di bandara, itu ngetes kru di atas pesawat, tes urin. Tes urin ya, Pak, ya. Hanya di bandara kita. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang tujuannya memang adalah arus mudik tahun ini juga aman, nyaman dan bergembira. Dan bergembira ya, seperti yang disampaikan Bapak. Baik, yang ingin saya tanyakan untuk mungkin di udara, mungkin Bapak Siswanto jauh terlebih dahulu, Pak. Untuk puncak arus mudik ini kira-kira menurut Bapak kapan, Pak? Puncak arus mudik itu kita tanggal 5 itu hamin berapa dia? Tanggal 5 hamin 7, nah, hamin 6 ya. Hamin 7 ya. Tanggal 5 itu kan hari Jumat ya. Iya. Nah, itu perkiraan kita itulah peak season-nya. Jadi karena hari tanggal 5 itu kan hari Jumat dan itu memang semuanya teman-teman termasuk kementerian juga prognosanya adalah tanggal 5 itu arus puncak. Jadi arus puncak mudik tahun ini. Baik, jadi kalau dari udara perkiraannya untuk Bandara Sultan Taha ini puncak arus mudiknya tanggal 5 begitu, Pak, ya, hamin 6 atau hamin 7 hari menjelang hari raya. Untuk di darat sendiri, Pak, seperti apa untuk puncaknya? Untuk di darat yang kita amati kali hampir sama, lebih kurang puncak itu nanti di Terminal Alam Rajo ya, kelepasannya itu tanggal 3, tanggal itu tuh puncak 5, itu biasanya puncak itu yang ke Pulau Jawa maupun di antar provinsi kita. Nah itu puncak arus mudiknya biasanya itu tuh Baik, untuk hari H sendiri, Pak, apakah tetap ada perjalanan atau seperti apa? Hari H kita masih biasa ada, tapi udah menurun ya, Pak, ya? Udah sangat menurun, paling tidak begitu besar, ada tetap juga pergeseran untuk pergerakan ya di darat, tapi tidak begitu besar. Berarti sudah cukup menurun ketika sudah di hari H begitu, Pak, ya. Baik, tadi kan kita berbicara mengenai posko pengaduan gitu, Pak. Untuk posko pelayanan seperti apa, Pak, untuk di darat terlebih dahulu? Kita Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan bekerjasama dengan tim ya, yang terkait dari itu ada beberapa titik ya. Pos yang kita bangun yaitu di kantor gubernur, kemudian di dekat Kota Baru ya, kemudian juga di WTC, kemudian di Citraya perumahan itu kurang ada 7 atau 8 pos. Baik. Untuk antisipasi ya. Baik, jadi untuk antisipasi menjelang arus mudik ini kurang lebih ada 6 hingga 7 ya, titik begitu ya, Pak, ya. Tanggal 5 juga lah, Pak, sama lah. Iya. Nanti surat edaran Pak Gubernur keluar, mungkin itu kita bangun posko. Baik, nah untuk di udara sendiri, Pak, seperti apa posko pelayanannya, apakah ada? Tahan dulu, Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di In Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di In Jambi. Pak, melanjutkan perbincangan tadi, maaf sekali sempat terpotong begitu ya, Pak, ya. Untuk di udara sendiri, Pak, seperti apa posko pelayanannya? Apakah ada atau bagaimana, Pak? Posko kami ada 2. Satu kaitannya dengan pelayanan, yaitu ada di dalam terminal sendiri, di luar di Selasar itu. Di sana ada customer service, nah disitulah poskonya untuk kaitannya dengan pelayanan. Dan pengaduan kita juga ada di sana, kita seluruh stakeholder
kaitan dengan Polri, TNI, Polri, terus anak pramuka juga kita juga ada gerak juga, karena kita juga ada kerjasama dengan pramuka. Jadi termasuk di sana juga ada Basarnas, ada karantina tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa kita posko terpadu, jadi kita jadi kesatuan. Jadi kaitan dengan pelayanan, bagaimana orang-orang yang terkait dengan mau yang ditanyakan, mau terkaitnya dengan komplain yang terkait dengan penerbangan, itu kami melayani semua. Baik, sudah disiapkan begitu ya Pak ya? Terkait dengan tadi tiket gratis, ya insya Allah belum. Kami belum makmur. Mudah-mudahan untuk kedepannya begitu Pak ya? Mudah-mudahan Jambi ini kan luar biasa sumber daya alamnya ya kan? Bandara jadi naik pendapatannya semuanya. Bukan hanya tadi Bapak kaitannya dengan dua bus untuk gratis ke Pati. Kami bisa saja juga 10 pesawat gratis semua. Wow, luar biasa, ya. Luar biasa. Kami aja ke darat, Pak. Kita tunggu mungkin tahun depan mungkin Pak ya. Yang kita harapkan adalah kaitannya dengan connectivity. Jadi connectivity transportation itu artinya konektivitas transportasi itu sangat dibutuhkan. Ya. Jadi yang tadi darat itu juga gak bisa lepas dengan udara, begitu juga sebaliknya, mungkin itu. Jadi saling berkesinambungan begitu ya Pak ya. Berkaitan. Baik. Untuk lonjakan tarif Pak seperti apa? Berapa persen untuk lonjakan tarif perkiraan tahun ini Pak? Kami tahun-tahun berikutnya dan sebelumnya, tarif itu kan ditentukan oleh pemerintah. Ada namanya tarif batas atas, ada tarif batas bawah, dan itu masih tetap berlaku. Artinya airline itu harus bermain di antara itu, kan gitu. Kalau tarif dia melanggar tarif batas atas, itu akan kena panis atau sanksi begitu ya Pak ya? Sanksi oleh pemerintah. Nah, kalau di bawah juga sama, di bawah itu. Kalau di bawah itu biasanya belum pernah terjadi. Karena kalau tiket pesawat menjual di bawah itu rugi, yang jelas nggak nutup kaitan dengan biaya operasionalnya. Benar. Jadi kami masih tetap dari tahun ke tahun sebelum ada keputusan dari pemerintah terkait dengan tarif ini, jadi masih tetap sama seperti itu. Jadi baik, tidak ada naik turun pada peak season naik turun, tidak. Karena sudah dikasih range tadi bahwa ada tiket batas atas, ada tiket batas bawah, ada TPA, TPP, seperti itu. Baik, nah untuk yang di darat seperti apa Pak? Untuk perkiraannya? Sama lah ya, nanti ada ketetapan dari pemerintah, meskipun belum. Tetap, tapi yang pasti ada nanti, kenaikan apa, tuslah namanya. Iya. Pas hari lebaran, kenaikan ongkos 5% itu kita belum tahu angka pastinya, karena belum ditetapkan. Nah, namun kami dari mengimbau nih kepada masyarakat ya Pak ya, yang ingin bermudik di jalur mudik, kalau bisa jauh-jauh hari pesanlah tiket karena masih normal nih. Iya. Belum ada kenaikan. Jadi yang masih menggunakan fasilitas umum darat maupun udara ya dari sekarang kan bisa, karena pemesanannya sudah gampang Pak ya. Jadi itu pasti ada nanti kenaikan-kenaikan itu yang pastinya nanti ada ketetapan dari. Baik, jadi memang sedikit ada perbedaan mungkin memang ya Pak antara darat dan udara. Baik, saya ingin bertanya juga kepada Bapak, ini kan untuk arus mudik ini tidak hanya pengendara pribadi ya Pak ya. Baik pengendara motor ataupun juga mobil, tapi mungkin juga pasti ada angkutan logistik begitu logistik, Pak. Ataupun juga mungkin isu yang baru-baru ini bangkit lagi adanya jalur batubara. Ini seperti apa Pak untuk arus mudiknya Pak? Nah, terima kasih Mbak ya. Batubara ya, ada habis-habisnya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi yang akan mudik, ya, yang melalui jalur Jambi, Tembesi, Sarolangun, terus ke Merangin atau ke Lubuk Linggau, kemudian Jambi melalui darat terus ke Tebo, Bungo, Padang, gitu ya. Kami insya Allah kami pastikan tidak ada kemacetan. Baik. Ya, tidak ada kemacetan. Karena sesuai dengan ini edaran Pak Gubernur bahwa mulai tanggal 3 atau 5 penyetopan angkutan batubara tidak beroperasi untuk daerah jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan kabupaten.
Nah, itu untuk menjawab keresahan pelayanan, ya, Pak? Bukan keresahan, untuk menjawab bahwa memang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jambi, ya. Jadi kami pastikan itu soal tidak ada kemacetan. Dan pihak-pihak terkait sekarang, pihak yang itu sudah melakukan selalu pembenahan. Dan itu perbaikan-perbaikan peningkatan selama jalan. Itu juga sudah dilakukan juga untuk mengantisipasi lebaran bisa lancar, aman, dan tertib. Nah, itu. Baik, jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin mudik ini sudah menjawab sebenarnya pertanyaan keresahan saya pribadi, ya, juga Pak, yang diwakilkan begitu, ya, Pak, oleh pemirsa di rumah, bahwa memang yang ditakutkan ini adalah arus mudiknya apakah macet, ya, ataukah mungkin perkiraannya apakah nanti bagaimana dengan jalur Batubara. Ternyata memang pemirsa di rumah sudah dipastikan bahwa kita akan mudik nanti memang tidak adanya kemacetan, ya, karena memang sudah diberhentikan sementara, di stop dulu. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi, seru sekali perbincangan kita, namun kita akan bertemu kembali, tetaplah di In Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di In Jambi. Nah, di segmen terakhir ini Pak, mungkin saya bertanya kepada Bapak Siswanto terlebih dahulu. Untuk kendala, mungkin apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui Pak dalam persiapan? Kalau dalam persiapan itu sebenarnya kendala itu tidak ada, ya, karena memang kita sudah rutinitas, yeah, kita untuk melayani itu. Cuman kaitannya dengan beberapa hal yang memang sedikit kami kewalahan dalam pengaturan, katanya orang-orang parkir di atas itu kan macet total, sering terjadi. Jadi pernah kami melakukan kan jadi rame gitu. Jadi akhirnya kemarin dari DPR RI telepon saya, sampai beliau bilang kaitannya dengan bagaimana aturan apa yang harus diminta gitu. Jadi beliau orang Jambi gitu kan, yeah, merasa harus peduli, mewakilkan terkait, begitu ya, ya Pak, ya. Dia harus peduli terkait hal tersebut, karena di atas itu kalau sudah macetnya udah kita rapikan, nanti begitu lagi. Nah, masa kita harus terus-menerus menjaga gitu. Sampai kemarin juga kerjasama dengan Dishub, dengan TNI, dengan Polri untuk ikut mengawal itu, yeah, gitu loh. Nah, ini yang memang untuk menjelang lebaran ini nanti memang saya fokus untuk itu, salah satunya untuk bersurat juga ke Dishub dengan TNI, dengan Polri untuk minta bantuan. Bagaimana untuk merapikan di atas drop off itu, jangan sampai macet. Nah, itu sering terjadi, Pak. Parkir masih kosong, cuman orang kecenderungan di atas. Yeah. Kalau diperingatkan atau diingatkan, kita dengan sopan pun dia lebih galak. Yeah. Itu yang terjadi. Yeah. Nah, itu. Jadi artinya memang harus aparat yang turun. Jadi untuk apa namanya sedikit apa tegas dalam melaksanakan aturan tersebut. Jadi itu salah satu kendala yang kalau katanya persiapan keseluruhan fasiliti dan seterusnya termasuk SDM sudah diaudit dan clear 99% ready. Baik. Mungkin yang dari darat Pak Atma mungkin ingin menjawab. Terima kasih, Mbak. Kalau betul lah kendala-kendala yang berarti tidak ada lah ya. Karena ini memang udah kegiatan apa terjadwal setiap tahun. Kita selalu, bahkan selalu melakukan peningkatan-peningkatan layanan terhadap masyarakat supaya mudik melalui darat yang saya sampaikan tadi lancar, ya, aman, kemudian juga tepat sampai ke tujuan, ya. Karena kita merasa sekali bahwa suasana mudik lebaran itu memang punya nilai dan arti sendiri, ya. Maka kita selalu berupaya nih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal yang terkait proses mudik lebaran ini. Masyarakat Perintah Provinsi Jambi, baik yang mau pulang ke Pulau Jawa maupun di Ancol, sekitar Provinsi Jambi. Baik, untuk fokus Pak mungkin, apakah ada yang ingin menjadi fokus saat ini atau mungkin menjelang hari H nanti Pak? Oke, baik. Well, fokus kita saat ini adalah tadi bagaimana pelayanan ini, ya, bisa berjalan, ya, yang saya sampaikan tadi, terutama kita masalah akutan Batubara, yeah, kan?
alhamdulillah kita sudah bisa menyelidikan benar, nanti sudah kita mulai tanggal 3 lah, 3 April apa itu sudah kita sampaikan informasi ini terkait dengan Pak Gubernur, terkait kendaraan-kendaraan yang bisa boleh lewat maupun tidak boleh ya, yang beroperasi melalui jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Kemudian juga lebih fokus kepada kita bagaimana menjaga keamanan dan kelancaran. Ya, keamanan para pemudik. Jambi. Kemudian juga mereka bisa sampai kepada kita mengantisipasi terus komunikasi dengan instansi terkait, pihak TNI, Polri dan yang lain supaya aman, tertib dan lancar. Dan tentunya bergembira begitu. Bergembira. Baik, mungkin dari Bapak Siswanto ada yang ditambahkan Pak untuk fokus saat ini ataupun ke depannya Pak? Sebenarnya katanya dengan fokus, kita selalu fokus dalam melaksanakan tugas melayani seluruh penumpang yang ada di bandara maupun pengunjung dan seterusnya, kita harus selalu fokus itu. Tapi tadi ya, dengan ada berita gembira kan, dengan dijaminnya tidak ada kemacetan, itu menjadi salah satu berita gembira juga bagi kami, bahwa nanti penumpang yang menggunakan transportasi pesawat udara itu akan lancar juga kan begitu. Jadi entah itu yang dari Tebun, entah itu dari mana yang menuju ke bandara itu tidak tepat terkendala. Tepat waktu gitu ya Pak ya. Tidak terkendala dengan waktu yang begitu panjang, tidak harus menginap dan seterusnya. Yeah. Jadi itu salah satu berita yang menggembirakan kami. Kan. Jadi kita bagaimana maksimal untuk melayani masyarakat keseluruhannya. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan atau himbauan kepada pemirsa di rumah mengenai arus mudik nanti Pak? Oke, terima kasih untuk para pemirsa dan masyarakat Jambi, Provinsi Jambi seluruhnya yang menggunakan transportasi udara. Jadi siapkan kaitannya dengan beberapa hal, salah satunya adalah datang tepat waktu, 1.5 jam atau 2 jam sebelumnya harus sudah nyampe ke bandara. Jadi kalau ada kendala-kendala itu masih sempat juga untuk diselesaikan. Jadi yang katanya dengan kebiasaan last minute, tolong itu dihilangkan. Jadi biar kami semua melayaninya dengan lebih enak dan fokus, tadi lebih melayani dengan baik. Dan paling penting adalah terkait tadi sudah saya singgung, parkir di atas. Untuk artinya untuk di drop off atau maupun pick up yang di atas itu tidak diperbolehkan untuk parkir di sana. Ayo sama-sama kita jaga bandara kita menjadi banggaan kita semuanya. Jaga ketertiban. Jadi kita bisa, bandara kita akan mendapatkan penghargaan lagi. Kami bandara kecil tahun lalu mendapatkan penghargaan dunia, salah satu bandara terbaik. Wow, kami dapat dua penghargaan sekaligus. Tapi untuk tahun ini sepertinya kami lose, untuk ada miss. Tapi tidak apa-apa karena ada beberapa hal tadi, salah satu penilaian dari tim penilai itu salah satu kemacetan di atas. Baik. Itu adalah salah satu mengurangi nilai kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih. Baik. Closing statement Bapak, apa yang ingin disampaikan, himbauan kepada pemirsa di rumah? Terima kasih, Pak. Untuk para pemirsa dan masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya yang ingin bermudik lebaran tahun ini dengan keluarga, yang menggunakan angkutan darat, transportasi umum maupun pribadi, roda 4 maupun roda 2. Pertama, kami menghimbau kepada semua pihak masyarakat untuk betul-betul sebelum berangkat dicek kendaraannya. Ya kan? Dicek kendaraannya, keamanannya dan kelayakannya. Itu ya. Untuk sebelum berangkat betul dicek. Nah, kemudian kami menyampaikan informasi kalau memang betul-betul untuk mudik yang dalam provinsi maupun luar provinsi, yang seperti mau ke Kerinci melalui jalur jalan-jalan darat ya nasional, jangan khawatir dengan kemacetan. Insya Allah tidak ada macet. Ya. Yang ketiga, kami menghimbau
kalau para pemudik ada kendala atau menemukan hal-hal masalah dalam dalam perjalanannya, segera melaporkan diri. Jangan takut-takut atau jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan melaporkan diri ke posko-posko terdekat. Karena di setiap daerah, baik di provinsi, di kota maupun di kabupaten, sudah kita bentuk posko-posko pelayanan mudik lebaran bersama. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga Bapak. Saya kepada Bapak Dr. Andes Atmajaya MSI selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, kemudian pada Bapak Siswanto selaku Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi. Mudah-mudahan tentunya harapan kita bersama juga ya Pak ya, untuk arus mudik tahun ini sesuai tadi dengan yang disampaikan, dapat tetap aman, nyaman, tenang, dan bergembira tentunya. Baik, terima kasih. Oke, terima Bapak kasih. Semoga sehat terus ke depannya. Amin. Baik, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa terus saksikan In Jambi Spesial Ramadan setiap hari Senin jam 5 sore hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.